ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam, jamaah Cukam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Masih ingat ketika menjelang berkumpulnya para pengurus-pengurus Islam jamaah di pusat Islam jamaah di Kediri, biasanya besok atau minggu pertama, atau disebut mereka istilah daerahan, biasanya hari Jumat seperti ini, biasanya hari Jumatnya seperti ini sudah ramai didatangi atau acara, yaitu para ulama-ulama sepuh, ulama seratus bahasanya, ulama sepuh, ulama yang berjumlah seratus. Jadi memang hierarki keilmuan dalam Islam jamaah dalam menjaga istilah mangkul ini memang sangat-sangat bisa dikatakan sistematis, sangat kuat. Mulai dari ulama 10, ada ulama paku bumi, ada ulama 100, ada juru hukum, dan lain sebagainya. Dan memberi namanya juga hyper, apa, berlebihan. Memberi namanya juga terlalu berlebihan. Ulama 100 akan ngeri lah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, apa sih ulama 100 itu? Ulama 100 yang disebutkan dalam Islam jamaah dalam artian adalah orang-orang tua, orang-orang yang saat ini sudah tua, sudah sepuh, yang mana dulu pernah menjumpai pendiri Islam jamaah, pernah ngaji langsung dengan Islam jamaah, dengan pendiri Islam jamaah, yaitu Madkhal Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah wafarallahu lah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Jadi pertama kali yang ikut ngaji dengan beliau, yang saat ini sudah sepuh-sepuh dulu, yang pernah ngaji, maka saat ini dikumpulkan. Setiap bulan sekali, setiap hari Jumat. Saya ingat betul. Setiap hari Jumat nanti kumpul pengurus-pengurus. Ulama-ulama di berbagai daerah. Bahkan jargonnya dari Sabang sampai Merauke. Yaitu orang-orang sepuh, wong-wong lawas bahasane, sing menjumpai langsung ngaji ke Mbah Nur Hasan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, apakah sesuai dengan namanya dikatakan ulama sepuh? Tidak. Saya katakan tidak.
Lalu siapa sebenarnya mereka? Mereka hanyalah orang tua. Yang mana orang tua ini pernah ngaji dengan Banu Hasan dengan tertib ngaji menulis apa yang diajarkan. Lalu apa maksud dan tujuan berkumpulnya di pusat Islam Jamaah di Kediri ini, ulama-ulama sepuh yang diberi nama ulama-ulama sepuh ini, atau ulama 100, adalah dalam rangka persamaan dan kesamaan pengertian-pengertian ajaran-ajaran materi Quran maupun hadis. Ma'asyiral muslimin hafizhakumullah ta'ala, sudah tidak bukan rahasia lagi bahwa di sana akan ada ngaji, kemudian ngaji ini patokannya adalah mangkulan atau hasil kajian dari zaman waktu itu adalah Pak Nur Hasan. Siapa yang lebih lengkap penjelasannya itu dipakai. Allahu a'lam, rujukannya pun enggak jelas. Bahkan menurut paku bumi yang sudah sadar, para ulama-ulama muda yang sudah sadar dari hijrah mengatakan bahwasanya sering kajian ulama sepuh itu membuat produk dulu baru dicari dalilnya. Nanti membuat produk ben manrasan ning ngene iki mesti ana dalile. Gelek ana ndak? Jadi ada catatan-catatan kaki itu memaksakan harus mencarikan dalilnya. Agar terkesan lebih kuat, agar terkesan lebih mantap, agar terkesan lebih seakan-akan menjaga kemurnian. Ma'asyiral muslimin hafizhakumullah ta'ala. Lalu kapasitasnya mereka bagaimana? Apakah ulama? Tidak, dia hanya orang tua-tua saja. Orang-orang tua saja. Bahkan kalau kita lihat lebih pada kolot. Ilmu Islam enggak luas. Lalu tambah kolot lagi. Walat pol. Maka hampir kesulitan kesadaran mereka itu, artinya hampir tidak ada yang hijrah. Ada Pak Arifai sama Pak Abdullah. Gimana Pak Abdullah? Pak Abdullah Banyuwangi ya. Itu adalah salah satu ulama 100 yang menyatakan hijrah. Abdullah Khumaidi. Itu ulama 100 yang menyatakan hijrah. Itu pun saya lihat Pak Abdullah Khumaidi sudah berangkatnya seorang pakar memang. Kalau di Islam Jamaah, wah di atas angin itu. Pakar Nahwu Shorof, bahkan insya Allah Kiai Wong Jopo. Artinya pinter, wong pondokan. Orang pondokan akhirnya masuk Islam Jamaah, Allahu a'lam bisawab. Apa kemudian dia keluar bersamaan dengan kita-kita ini hijrah, akhirnya dia keluar, termasuk Mbah Bustami sendiri. Misalnya Mbah Bustami itu insya Allah kan juga bagian dari ulama. Mbah Bustami itu bapaknya Syekh Khalil Mbah Bustami, Mbah Kiai. Ma'asyiral muslimin hafizhakumullah ta'ala. Sehingga hierarki keilmuan dalam Islam Jamaah itu ya seperti itulah kita lihat. Terjaga mulai ulama sepuh katanya yang disepuhkan. Wah, ini malati ini. Padahal ulama sepuh yang selalu mengaku paling dekat, paling akrab, bahkan semacam ya Abu Hurairah paling dekat dengan Bahrain Rokhasan, kemana-mana ngintil wei melu terus. Siapa dia? Yang sering kita dengar adalah Mbah Tojin. Ulama sepuh, ulama 100 yang mengaku paling dekat di antara ulama-ulama yang lain adalah Mbah Tojin. Lalu pertanyaannya, bagaimana kualitas Mbah Tojin? Anda sudah mendengar di YouTube-YouTube bagi ribat Akhris Salim maupun yang lain, iya begitulah. Kita tidak merendahkan, tapi kita sudah tahu sendiri. Kita tidak menertawakan karena kita sudah tertawa otomatis sendiri tanpa sengaja tertawa. Nguyudewi. Ya. Itu termasuk ashabu min ashabi
Haji Nur Hasan yang al-muqarrabin, yang sangat dekat, yang sangat dekat katanya menemani awit cilik, itu pun kualitasnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengaku dekat dengan Pak Rasul, tidak pernah mengaku lebih dekat, lebih ada yang ngaji ke sana kemari bersamaan? Kira-kira lebih lihai, lebih faqih atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Kalau secara jawaban, wong mestine sing cedak wae kaya ngono, wong meneh sengato. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, itu yang terjadi dalam Islam jamaah. Ada namanya ulama 100. Di sana ngaji, memang ngaji. Ya nanti, ayo kono mangkulan kono, ini sengaja keterangan sing ndi wae. Padahal kalau kita lihat kitab tafsir itu puluhan bahkan ratusan, dia masih apa namanya bil ro'yi dengan mengambil ilmu dengan bil ro'yi, ya, dengan otaknya, dengan pemikirannya sendiri. Mau kitab tafsir itu kan banyak, Qurtubi, Tabari, Ibnu Katsir, Aisyaru Tafasir, Al-Kasyaf, Jalalain, Khazin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, apa lagi? Banyak. Enggak ada rujukan, enggak jelas rujukannya mana. Itu pokoknya Bangkuling ini, membahayain ini. Dan ulama 107, jika terjadi misalnya ada yang meninggal dunia nih, namanya ya sudah sepuh, meninggal dunia, maka harus diganti, harus digenapi 100. Karena dalam keyakinan kita, sampai ulama 100 ini habis, oh nanti akan terjadi kiamat. Malahim kubro, sa'atul kubro, keanek sing nyekel keilmuan kemurnian agama Islam yang hak ini, yang menikah Quran, hadis, jamaah. Itu dalam keyakinan kita, sehingga ketika ada yang meninggal dunia, 1, 2, langsung dicarikan. Walaupun di berbagai daerah, pelosok-pelosok harus dicari untuk mengganti. Masyur muslimin hafizhukumullah ta'ala, apapun cara-cara yang seakan-akan tersistematis seperti ini, tak lain adalah dalam rangka mempertahankan keyakinan. Tak lain adalah tak ada kata lain kecuali mereka ingin seakan-akan terlihat tampak ilmunya paling murni, paling faham, paling mengerti, menjaga kemurnian. Padahal tafsir ada, Ibnu Katsir ada, dan lain sebagainya. Kenapa sih nggak belajar langsung kepada ahli tafsir atau mufassirin? Kenapa enggak baca langsung? Sehingga terkesan apa? Memaksakan. Jadi produk hukum dulu, baru dicarikan dalilnya. Itu menurut para saksi-saksi, para paku bumi yang sudah hijrah. Paku bumi yang sudah hijrah menceritakan bahwasanya keadaannya pendusannya apa tuh, mau sepoto tua, paling-paling yang mau nganti-nganti tulisan-tulisan diperbarui. Bahkan banyak misalnya itu, kok keterangan Pak Rasan seperti ini? Ya. Kok keterangan Pak Rasan seperti ini? Dalile. Jadi keterangannya dulu baru dalil. Mesti ada rujukan nih. Ini mumet nih katanya Pak Bumiangan nih, kayak semuanya mumet nih. Berarti ma'asyiral muslimin hafizhakumullah ta'ala, berarti mereka ini hanya berdasarkan zon. Zon apa? Sebuah kira-kira persangkaan. Sebuah persangkaan. Jadi kalau kita misalnya apa itu di dalam Islam jamaah ini, misalnya nih ngaji Quran misalnya, itu rujukannya nggak jelas. Saya pun punya banyak kok. Cuman waktu dulu kalau saya sudah agak senang sih menulis-nulis Arab tambahan-tambahan, tak cari sendiri. Oh ini di tafsir ini, di tafsir ini.
di tafsir ini, di tafsir itu. Itu sehingga Quran itu hampir tidak tertulis dari tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada mangkulan. Aduh, ada mangkulan Pak Qosthalani, ada mangkulan Bahudi, ada mangkulan Mbah Nur Hasan dan lain sebagainya. Jadi ulama 100 ini dalam dia bekerja dalam masalah apa ini? Kemurnian, kemangkulan katanya. Namun di akhir-akhir ini ada sebuah gap, ada sebuah perpecahan yang pemicunya adalah siapa lagi kalau bukan YouTuber Cak Lubis bersama sesepuhnya, yaitu siapa? Mbah Tojin yang mengaku paling dekat, paling akrab dengan apa? Paling dekat, paling akrab dengan Mbah Nur Hasan. Apa itu? Tentang perdebatan lima bab. Perdebatan lima bab. Lalu yang lain sudah mengatakan bahwa lima bab itu sebuah kaifiyah, sebuah cara, metode untuk menetapi agama, maka wajib lima bab. Namun kata yang lain, Batojin CS, lima bab itu langsung. Ini muncul dari ulama sepuh ini dan akhirnya terjadi pro dan kontra. Sudah kita dengar kemarin pro dan kontranya. Yang satu kekeh bahwa itu adalah hadis Nabi. Amaroni, amarallahu bihinna. Allah memerintahkan kepada saya Nabi ya, dan saya pun memerintahkan kepada kalian sebuah lima perkara, as-samu wa ta'atu wal hijratu wal jihadu, itu ya, wal jamaah dan lain sebagainya. Ini apa-apaan sih nah? Podo-podo ulama 100 sewe geseh koyong ini. Podo-podo ulama 100 sewe geseh enggak karuan. Enggak karu-karuan. Ya, lagi-lagi perlu saya terangkan bahwa inilah sebuah firqah, sebuah golongan yang tidak kuat, yang sesat. Maka ceker-cekeran dengan kancane. Ya. Untuk mempertahankan kemurnian ini berbagai cara dilakukan. Masyarakat muslimin hafizhakumullah ta'ala. Maka ulama 100 ini juga berperan dalam pendoktrinan. Saya katakan ulama 100 ini bahkan dari sepuh-sepuan. Rujukan tidak sedikit, artinya banyak di daerah-daerah ketika pulang. Ulama 100 ini sebagai rujukan utama di Islam jamaah di daerah situ. Ya. Masyarakat muslimin hafizhakumullah ta'ala. Ini yang terjadi, ini yang ada. Sehingga hierarki keilmuan itu, wah bagus, mangkul gak ditompo. Mereka pun juga menerapkan seperti itu. Mereka pun juga melakukan seperti itu. Ya. Masyarakat muslimin hafizhakumullah ta'ala. Ya. Ini gak mangkul gak ditompo. Ya. Sehingga awet kena kecil TPA sampai orang tua-tua. Ya, mangkul langsung katanya, murni dari Mekah, padahal Mekah nggak ada yang ngajarnya seperti itu. Mekah nggak ada mengkafirkan orang lain, nggak ada. Oh enak tuh Mekah ngafirnya wong-wong liyo kan, kecuali sudah ditandangkan hujjah, iqamatul hujjah. Islam jamaah mengaku paling murni dapat dari Mekah Madinah. Namun kenyataannya tidak ada sama sekali Mekah seperti Islam jamaah. Imamnya sembunyi-sembunyi. Ya. Gak ada imamnya sembunyi-sembunyi ngapa. Gak itu. Oke, kita tunggu peran ulama 100 di dalam rangka
apakah bisa bertahan di situ? Padahal Anda sudah uzur, sudah tua. Kalau Anda sampai bertahan di situ sampai meninggal dunia, Allahu a'lam bissawab. Tapi setidaknya sudah tua dan sudah mengetahui sebuah kesalahan, maka ya sebaiknya Anda bertaubat. Para ulama 100 tobat, tobatan nasuha. Barakallahu fikum jami'an. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu.